Hi guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and welcome back to my channel. Okay, hi guys, assalamualaikum. So kepada korang yang baru dekat channel ni, nama aku Iqmal. Dan kepada korang yang dah lama dekat channel ni, mesti korang dah kenal aku kan? Kan? Okay guys, first of all aku nak cakap terima kasih kepada korang yang dah klik video ni dan kepada korang yang dah subscribe, like, komen dan share dekat YouTube channel aku. Dan jangan juga lupa untuk tekan lonceng tong 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 tong. Sebab kalau korang terlupa nak tekan lonceng tu, kalau aku ada upload video baru nanti korang akan terlepas. Dan jangan juga lupa untuk follow aku dekat all of my social media platform. Dekat Instagram, dekat TikTok, dekat YouTube. Jangan lupa untuk subscribe nak dijadikan ceritanya macam tu. Rimas guys, rimas. Okay guys, so kalau korang nak main giveaway Diamonds Mobile Legends, Diamonds Free Fire, UC PUBG ataupun Robux, Roblox, okay? So korang just tekan je link yang aku dah pin dekat section komen dekat bawah tu. Korang tekan je link tu, korang download, korang buat account, screenshot, hantarkan dekat DM Instagram aku sebagai tanda bukti. Semoga ada rezeki korang. Pada korang yang nak menang hoverboard pun, korang boleh buat benda yang sama. InsyaAllah bulan ni aku akan pilih 2 orang pemenang untuk giveaway ni, okay? So kita kan tahun baru, dekat bulan yang baru nak dijadikan cerita macam tu. Semoga ada rezeki korang. Aku tak pernah paksa, tapi kalau korang nak buat, alhamdulillah. Okay guys, macam korang dah baca dekat thumbnail, macam korang dah baca dekat title juga, aku libas sini sini pula turun, aku libas sini sini pula naik, macam tu bodoh betul. Okay, so macam korang dah baca dekat thumbnail, macam korang dah baca dekat title juga, hari ni kita akan kembali lagi dalam segmen Noror. Okay, so hari tu ramai juga suruh aku buat lagi yang seram kita. So kalau korang belum lagi subscribe YouTube channel seram kita, korang boleh subscribe YouTube channel seram kita, sebab kat situ pun banyak juga chat-chat seram. Korang boleh tengok nak dijadikan cerita macam tu. So untuk kali ni aku akan react lagi seram kita. Tajuk dia Asrama. Seram Asrama. Ini aku tak pernah tengok, aku tak tengok lagi. Ini satu bulan yang lalu dia upload video ni, tapi aku tak tengok lagi, aku tak sempat nak tengok lagi. So jomlah kita masuk dalam Noror. Nak dijadikan ceritanya macam tu. Okay guys, nak dijadikan ceritanya sekarang. Aku dah buka pun orang kata seram kita, Seram Asrama macam tu. So kisah Seram Asrama, seram daripada channel seram kita. So jom tanpa basa-basi kita kuatkan sikit volume and then kita mulakan. So ini anon ni tak dikenal pasti, maksudnya kita tak kenal pun dia siapa. Kau sabar jap. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Salam, ni Amir kan? Wassalam. Ya. Ni Haikal. Kita ada jumpa kat pendaftaran tadi. Oh, ya. Yang pakai baju and bag semua merah tu kan? Ya. Aku suka color merah. Ingat-ingat. Kau asal mana? Kedah. Jauhnya masuk sekolah sini. Kat Kedah tak ada sekolah asrama ke? Jap, kau sabar jap. Aku stres betul dengan rambut ni. Ia pun nak tunjukkan aku macam hantu. Tapi janganlah sampai menghalang penglihatan aku. Kau sabar jap. Okey, sini okey tak? Ha, janji nampak macam hantu eh. Eh, ada je. Dato'. Ayah aku yang suruh masuk sini. Lagipun rumah mak saudara aku dekat sini. Oh. Kau tak takut ke masuk sini? Kenapa? Sekolah ni bahaya. Bahaya? Maksudnya? Kau tak tahu cerita? Tak, cerita apa? Tak ada apalah. Nanti kita jumpa kat kantin sekolah petang ni. Boleh borak lagi. Okay. Oh, so macam ni. So sekarang si Amir nama dia, dia masuk sekolah asrama penuh dekat Kedah ni. Lepas tu dia baru jumpa si Anun yang tak dikenal pasti ni waktu dia pergi daftar tadi, yang macam tu. So ni lah dia, macam mana dia boleh bawa handphone masuk asrama pun aku tak tahulah. By the way, kau dapat nombor, kau dapat dorm mana? Blok C. C? Ya. Kau? B. Aduh, ingatkan sama. Yelah, baru nak buat kawan kan? Kau dah ada roommate? Belum lagi. Aku risau tak ada roommate je. Yelah weh, risau weh tak ada roommate. Adalah tu kot nanti. Harap-haraplah. Okeylah Mei. Aku nak kemas barang-barang aku dulu. Okey. Jangan lupa
jangan lupa petang ni dekat kantin. 3 hari kemudian, masa dia dah jumpa dah kan? Oh, nama. Okey, dah tahu nama dia. Nama dia yang merah tu Haikal. Tadi tu macam tak ada kena pasti. So, Amir dah save lah nama dia. Nama dia Haikal eh. Ui, kau pun tinggal kelas tak pagi tadi? Cikgu cari aku ke? Entah. Kenapa ponteng? Aku sakit perut. Eleh. Sakit perut boleh je kan cakap kat warden? Ke apa? Yelah, kalau sakit perut boleh je cakap dekat warden. Malam ni kau free tak? Jom datang dorm aku. Nak buat apa? Aku nak cari mangsa. Haha, takdelah. Okey, aku dah rasa something dah. Aku dah rasa dah Haikal kampret ni. Haikal ni bukan manusia aku rasa ni. Sebab apa? Sebab cikgu tu tak cari dia pun. Maksudnya, cikgu tu tak tahu pun sebenarnya ada Haikal dekat dalam dunia ni. Faham tak? Maksudnya Amir ni je yang tahu ada Haikal. Kau faham tak? Orang lain tak nampak Haikal. Amir je nampak. Aku tak tahu lah betul ke tak apa yang aku rasa ni. Tapi aku rasa macam tu. Dia nak ajak lepak, okey? Kita orang ada benda nak cerita. Pasal sekolah ni dulu. Jomlah. Ajak roommate kau sekali. Aku mana ada roommate? Ah, kan aku cakap dia ni sesuatu ni. Aku cakap dah ni. Aku rasa dah ni. Aku rasa dah ni samdul ni. Aku ya dah ni. Daripada hari tu dia tak ada roommate lagi. Asal tak lapor minta tukar ke? Dahlah bilik kau hujung sekali dekat dengan hutan. Ha, itulah weh. Dah beritahu. Tapi diorang cakap tak ada bilik kosong dah. Okey, faham, faham. Bilik yang tak cukup orang? Okey, maksudnya bilik yang tak cukup orang macam ni. Contoh, kalau ada lagi bilik yang tak cukup, apa ni, yang tak cukup orang lagi, Amir boleh duduk dengan budak tu, macam tu. So, Amir tak adalah duduk sorang-sorang dekat bilik hujung-hujung dekat dengan hutan, macam tu. Tu maksud si Haikal kampret ni. Okay, faham, faham? Semua cukup. Aku je. Okay, okay, faham, faham? Kau tak takut ke? Ya, kulah rambut ni kan memang. Kau sabar sekejap. Rambut ni memang ada juga kuya rambut ni kang. Dia macam tak boleh duduk diam. Aku tak jam. Okey. Amir. Ya. Yeah. Aku nak tanya ni. Apa? Kau takut hantu tak? Kau percaya tak hantu wujud? Apa kau cakap ni? Mestilah kau... mestilah. Kau janganlah takut ke aku. So, Amir ni percaya hantu eh. Kenapa kau tanya? Tak ada apa-apa. Malam ni, kau datang dorm aku. Ingat tau. Ni Amir kan? Ya. Yeah. Siapa ni? Tak. Oh, ni orang lain pula lah. Maksudnya tadi dengan Haikal kampret tu dah habis. Okay. Ada benda aku nak cakap. Apa? Bilik kau hujung sekali dekat blok C tu kan? Ha-ha. Aku nak pesan ni. Hati-hati. Ha? Kenapa? Ada benda perhatikan kau. Ha? Ada benda perhatikan dia? Jap, awak ni siapa? Tiba-tiba mesej saya cakap macam ni. Aku senior kat sini. Bilik yang kau duduk tu pernah ada kes dulu. Kes? Kes apa ni bang? Dulu ada orang kena bunuh dalam. Pembunuh tu masih ada kat sini.
Aku dah agak dah siapa. Tapi kejap lagi aku cakap. Aku rasa korang pun dah boleh agak dah kan? Pembunuh tu masih ada kat sini, betul ke ni? Datuk kenapa sekolah tak ada cakap apa-apa pun? Diorang tak ambil tindakan ke? Kan takkanlah sekolah tak ambil tindakan? Sebab diorang tak nak nama sekolah ni buruk. Sebab tu diorang rahsiakan. Malam ni kau jangan keluar dari bilik tu. Lepas tu ingat ni, jangan percayakan sesiapa. Malam ni ambil. Oh, aku dah agak dah. Haikal kampret ni. Sebab tu aku panggil dah Haikal kampret. Sebab aku tahu Haikal kampret ni. Aku tahu dah dia ni. 10 malam. Oi Amir, cepat datang. Amir, datang bilik aku cepat. Apa? Wih, baru balas. Datang dom aku cepat. Kau siapa sebenarnya? Haikal lah, siapa apa? Kenapa aku rasa kau macam something eh? Benda! Kau pembunuh? Apa kau cakap ni? Kau ajak aku datang bilik kau sebab kau nak jadikan aku mangsa kau kan? Tadi kau cakap kau nak cari mangsa. Aku gurau je yang tu. Takkan aku nak buat macam tu. Kau ingat aku apa? Datuk kenapa ajak aku datang bilik kau? Sebab ada benda aku nak cakap. Kenapa tak cakap dalam ni je? Aku risau kau takut. Cakaplah apa. Aku pula takut. Kau cakap kau tak ada roommate kan? Tapi aku nampak kau ada roommate, dia selalu ikut kau. Muka dia pucat. Astagfirullahaladzim. Aku ingat dia sakit ke apa? Astagfirullahaladzim, ya Allah. Lepas kau cakap yang kau tak ada roommate, terus aku terkejut. Aku plan nak ajak kau tidur kat bilik aku dulu malam ni. Weh, lepas tu esok aku tolong kau. Aku salah anggap ke? Haikal ni tak kampret pun sebenarnya aku rasa. Kau dah tahu cerita yang dulu ada budak meninggal kat sini? Pasal kes kena bunuh tu? Okay. Budak tu mati bunuh diri. Dekat blok C dalam bilik yang kau duduk dah. Weh. Astagfirullahaladzim. Panas. Weh, panas. Okay. Tapi tadi senior bagi tahu aku yang budak tu kena bunuh. Oh. Tanta, senior yang mesej Amir ni yang bunuh budak tu. Senior mana? Dia mesej aku, bagi tahu semua tu and dia cakap jangan keluar malam ni. Macam mana dia tahu kau nak keluar malam ni? Amir, jangan-jangan mesej kau tu budak yang bunuh diri tu. Amir, mungkin dia dah roommate yang kau aku nampak tu. Benda tu ada dengan kau. Astagfirullahaladzim. Haikal, datang tolong aku. Oh my god. Jadi tak tahu budak tu mati bunuh diri atau tu budak mati kena bunuh. Aku pun tak tahu mana satu ni. Kau faham tak? Siapa yang mesej Amir tu?